bilang ini ada apa? Saya kan nggak ngerti apa-apa nih. Ini ada apa ini? Terus kata anak saya, Pak ini si AB Pak. Loh, kita kan kenal, kita kan kayak saudara, kamu kenapa kayak gini? Terus sekarang kamu pulang gitu kan? Akhirnya, tapi dia untungnya dia nurut. Cuma saya pikir ini orang mesti di dilaporin ke polisi nih. Cuma kalau saya teriak sekarang bahaya nih, udah. Di sini sempat ribut-ribut juga nih. Di parkir mobil di situ nih. Terus akhirnya mobil itu masuk, apa mereka semua masuk mobil. Udah masuk mobil, begitu keluar saya tutup pintunya, saya kunci, baru saya teriak maling. Saya teriak maling, artinya saya cuma nganggap bahwa kalau mereka ada apapun udah kalau masih di sini, mereka saya takut makin mereka melakukan penganiayaan lebih berat kan. Begitu di luar saya teriak maling, satpam di sana tutup pintu gerbang. Itu gerbang, akhirnya mereka nggak bisa keluar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!